Tepi Kaki Wari Kakara 70 Hijian SMA atau SMK di Sakura, Jawa Barat anu bisa ngokolakeun kegiatan belajar mengajar atau AKMBM tatap muka anu ngawengku Kabupaten Pangandaran Ciamis Sukabumi tepi ka Indramayu. Eta hal teh diebrehkeun ku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad. Tacan sayagana karerean SMA atau SMK di sawatara kecamatan zona hijau di Sakuliah Jawa Barat lebana taharkeun protokol kasehatan ngalantarankeun kakara 70 hijian SMA tur SMK di Sakuliah Jawa Barat anu bisa ngokolakeun kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad ngebrehkeun sababaraha pasaratan anu kudu dicumponan pihak sekolah sangkan bisa nyorang KBM tatap muka nyaeta pernah nadi kecamatan zona hijau nyayagakeun pakakas protokol kesehatan kawas tempat kukumbah leungeun siswana wajib make masker aya izin ti kolot siswa tepi ka guruna dites PCR swab eta karereana sakola teh pernah nadi Kabupaten Pangandaran Ciamis Sukabumi tepi ka Indramayu. Sekolah SMA. Kok daripada UT ini, Pak? Oh, SMA SMK di Jawa Barat. Mayoritas di mana sih, Pak? Yang di Kecamatan Hijau. Maksudnya kabupaten kotanya? Paling banyak kabupaten kota mah di mana ya? Bekasi paling banyak, Pak. Enggak. Di Pangandaran, kemudian ada Ciamis, Kabupaten Sukabumi juga ada. Mayoritas yang di selatan, Pak. Ya. Ya. Ini juga ada di, kalau nggak salah, di Indramayu. Nah, Pak, kan itu belum semua, Pak. Kemarin kan di Garut juga rencananya mau dibuka, tapi ternyata protokol kesehatan mereka belum memadai, sehingga tidak. Seperti apa sih, Pak, aturan yang harus disiapkan oleh sekolah? Jadi sekolah yang pertama itu sekolah harus betul-betul siap, ya. Siap melakukan protokol kesehatan. Dia ada sempat cuci tangan, sabun, kemudian juga siswanya pakai masker. Tepi ka ayeuna jumlah kecamatan anu diijinan ngokolakeun kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka beuki ngurangan tina asalna 257 jadi 248 tepi ka antukna kari 228 kecamatan. Masih ceuk Daud Ahmad, upama engkena di sakola anu nyorang KBM tatap muka di papayasan ku kasus COVID-19, eta sakolaan teh bakal ditutup deui. Budi Hartati, Bandung TV.